Ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting enggak kena. Bukan kesalahan, cuma ya estetikanya kurang baik. Kalau kabeh, kalau kabeh. Oh, ini kaos semua deh. Ini bagaimana cara kita melepas proses motherboard? Oh iya. Yang pertama kita lepas dulu kabelnya. Kabel-kabelnya. Ada kabel dari hard disk, dari CD room, juga dari motherboard. Ini ATX, power ATX. Terus terus mas. Selanjutnya kita lepas hard disk ya dengan obeng perlahan-lahan, yang penting pasti. Derdeg. Kita derdegkan cepat-cepat ya kalau nggak dilihat ya. Kalau dilihat itu pada Nah, ini. Di sini kita menggunakan penyimpanan jenis SSD, jadi tidak menggunakan piringan. Kita lihat. Oke. Sangat kecil sebenarnya. Enteng. Selanjutnya kita lepas dari CD room. Oke. CD room ini sebenarnya sudah jarang digunakan ya, tapi kita pasang karena ya kebutuhan penilaian gitu. Kita balik karena bolak balik. Oh ya monggo mas, dikersakake. Kita balik juga, kita lepas ini ya, banyak sekali baute. Lepas keluar dah ini jadi room. Oke, selanjutnya kita lepas kabel-kabel yang lain dulu. Oke ya. Setelah kita lepas semua kabel, kita buka motherboard. Ya, ini papannya si ibu-ibu. Kita bongkar bautnya, kita lepas satu-satu ya, kalau dua-dua tangannya enggak cukup. Boleh enggak? Ya, udah drivernya ada enggak ya? Bongkar perlahan-lahan ya. Siap. Kalau kita habis. Ini ada. Setelah itu kita lepas. Lihat, ini dia motherboard, the mother of mami komputer. Kita taruh. Setelah itu kita lepas, ini dia sumber tegangan listrik di dalam sebuah CPU, the power of supply. Power supply PSU. PSU kita lepas bautnya satu demi satu, nggak usah gegabah ya, kita lepas dengan perlahan. Ya, setelah kita lepas bautnya, kita ambil, kita keluarkan. Dah, ini dia power sum. Kita berdirikan. Sudah selesai. Ya, selesai. Kita selanjutnya tinggal rapi-rapi. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa.